Halo sahabat Yonsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Yonsu. Oke, ada kabar terbaru dari di Yonsu family. Ayah Onyo tim ke Papua. Wow, baru awal tahun 2024 sudah banyak kejutan. Ini saat Onyo berada di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ya, dalam penerbangan menuju ke Papua. Dan saat ini mereka sudah mendarat di Papua. Wow. Ini masih story ayah dan Onyo ya, menjelang keberangkatan ke tanah Papua. Wow. Luar biasa bukan? Oke sahabat Yonsu, Mimin bangun tidur terkaget melihat ada beberapa story yang dibagikan oleh para fanbase yang memperlihatkan pada saat veteran ayah Lafis Legit, Pak Dida Agusta, Ibu Hedi Helena, Krisna Fahresi, Iksan sudah tiba di Papua. Menurut kalian ada acara apa di sana? Menguatkan dukaan bahwa veteran akan perform, yaitu kehadiran Mas Krisna Fahresi. Karena kita tahu bersama bahwa Mas Krisna Fahresi ini yang bertugas untuk make-upin Onyo dan ayah juga. Berarti ada dua kemungkinan di sini. Kemungkinan veteran akan perform di tanah Papua. Jadi ada job dadakan yang mengharuskan mereka harus segera berangkat ke Papua. Yang kedua ada hubungannya dengan usaha baru The Yonsu Family, Bands Inovasi Indonesia. Yang mana Onyo akan perform di acara tersebut. Proyek apapun yang akan dilaksanakan oleh The Yonsu di tanah Papua, kita doakan semoga semuanya berjalan lancar. Dan untuk para BXP Papua, ayo bersiaplah. Ini ada story yang dibagikan oleh para tim. Selamat pagi Papua. Nama bandar udaranya Domine Edward Osok. Jadi bagi kalian BXP, sudah tahu dong kemana tujuan ayah dan tim, karena mereka mendarat di Bandar Udara Domine Edward Osok. Dan ini adalah story yang dibagikan oleh Pak Dida Agusta. Pihak penjemput sudah siap untuk menjemput The Yonsu Family. Sepertinya akan ke hotel dulu atau mereka makan dulu baru ke hotel, seperti kebiasaan yang dilakukan oleh ayah ketika bepergian ke luar kota. Menurut sahabat The Yonsu semua, kira-kira ada proyek apa di Papua? Apapun itu kita doakan yang terbaik pokoknya untuk The Yonsu Family. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Yonsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Yonsu. Sampai jumpa di video berikutnya.